Ayayay, kali ini sob gua bakalan mereview offline store-nya Montenesia Outdoor yang ada di Jalan Canjuang nomor 58 ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel kita, langsung aja di subscribe dan di like, comment, and share kepada teman kalian. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita review store-nya ya. Let's go. Oke guys, lihat tuh ya, di dalamnya juga udah parkirannya penuh. Ini spesial di weekend ya, spesial di hari Sabtu. Langsung aja kita disambut oleh bajar yang harganya 100.000 dapat 3 ya. Nih ada jaket-jaketan, ada crewneck-crewneck juga ya. Harganya 100.000 dapat 3 piece nih, banyak-banyak banget ya. Ini full bajar, harganya 100.000 dapat 3. Langsung aja kita ke dalam, Bang. Lihat ya, harganya ini bajar barbar, harganya 100.000 dapat 3 ya. Kalian bisa mix item barangnya, ada celana outdoor, ada jaket outdoor, ada kasualan, mix item, pokoknya mah banyak banget. Langsung aja kita ada di sini juga, kita ada copy space ya. Jadi buat kalian yang jauh-jauh dari luar negeri, boleh ya langsung aja ke sini, bisa kalian istirahat dan kita free copy sepuasnya buat kalian ya, Bang ya. Nah, di sini kita punya jaket-jaket anak, Bang. Jaket-jaket anak harganya mulai dari 100 ribuan aja. Buat kalian yang bingung ke sini mau bawa anak, mau beli apa? Ada ya, ada jaket anak di bawahnya juga, sama jaket-jaket anak buat ke gunung ya. Nah, sini juga kita punya hoodie-hoodie dan crewneck-crewneck ya. Harganya mulai dari 50 ribuan aja. Langsung aja ke dalam. Siap ya. Di depannya juga kita udah disambut oleh kasir kita ya. Jadi buat kalian langsung aja sapa kasirnya karena ramah dan lingkungan. Nah, ada jaket outdoor nih, harganya mulai dari 100 ribuan. Ada leg cuff nih ya, brandnya juga enakan. Ada colping, ada Northland ya, tuh Colon Spot, dan masih banyak lagi ya. Harganya ini all item cuma 100 ribuan aja. Biasa jual 150, 200 ribu jadi 100 ribu aja. Ada juga kemeja flanel yang harganya all item cuma 75. All item 75 nih ya, kemeja flanel ya. Biasa jual 100 ribu, 200 ribu. Dari Warlanger-nya juga cuma 75 ribuan aja, guys. Nih ya. Di belakang juga nih ya, ada tas dari Fijar Evan Kanken ya, yang katanya lagi diskon 30-70%. Nih ya, lengkap banget, ada tote bag, ada trikanken ya, ada kaipak, ada rucksacknya juga, lengkap banget ya. Harganya ini termurah pisan ya. Atau bisa kalian cek aja di Instagramnya ya, ada trikanken, atkankennya juga ada tuh ya. Double kardak, ada backpack-backpack juga dari Berghaus ya, Bang ya. Harganya ini termurah ya. Langsung aja bisa tanya-tanya ke admin WhatsApp. Kita ke mana lagi ya? Kita lihat, ada sepatu nih ya, ada sepatu nih. Yang katanya ini harganya mulai dari 300 ribuan aja nih, ada M Limited. Lihat, harganya nih mulai dari 300 ribuan aja, ada Arcteryx. Wih, gagah-gagah nih ya, Arcteryx nih ya. Size-nya juga ada yang size kecil, ada yang size besar. Dan di sini ada jaket bulu angsa yang harganya mulai dari 300 ribu nih. Ada Adidas, ada M Limited. Ini dari brand Luke-nya juga ada yang modelan parka ya, harganya mulai dari 300 ribuan aja. Dan juga ada dari K2 nih ya, ada jaket Montage-nya juga dari Monte Equipment ya, harganya termurah banget. Nah, Bang, di sini kita punya Napa PG jaket, harganya mulai dari 500 ribuan aja. Nih ya. Motifnya juga enak-enak ya. Harganya cuman mulai dari 500 ribu aja. Orang jual biasa di 1,5. Sini mah termurah, ada Rainforest-nya juga nih ya. Ih. Anti hujan banget nih ya. Ada yang Sherpa-Sherpanya juga ya. Harganya ini mulai dari 500 ribuan ya. Lengkap banget sampai belakang, size kecil, size besar ya. Harganya mulai dari 500 ribu. Nah, di sini kita ada Napa Pijri jaket. Harganya all item cuma 300 ribu. Wes, gawat Napa Pijri ini ya. Ini original ya, series Browman nih. Biasa orang jual di 1 jutaan. Di kita cuma 300 ribuan aja. Ada hoodie jeeper juga nih ya, full tank bisa dilihat. Harganya ini mulai dari, bukan mulai dari ya, all item cuma 300 ribuan aja. Ada kemeja flanelnya juga ya, harganya all item cuma 300 ribu sampai belakang. Nah, di sini juga kita ada jaket bulang ultralight ya. Harganya mulai dari 150 ribu. The North Face ini buat woman soloist-nya nih. Ada yang warna merahnya juga nih ya, model-model pendek-pendek tapi size besar nih ya. Ada hijau sagenya juga dia. Ada hitam, ini harganya mulai dari 150.000. Murah ini, masih murah. Ada juga jaket outdoor yang harganya mulai dari 150.000. Lihat, ada Aider. Nih, ada Pencoat nih ya, Pencoat ya. Lengkap banget tuh. MHW-nya juga ada, harganya mulai dari 150.000-an aja, guys. Nah, di sini ada mountain jacket nih ya, ada Storm jacket ya, jaket dari Monte Equipment. Bestseller banget ya, harganya ini cuma 300 ribuan aja, guys. Ada juga jaket Montage-nya juga nih.
Wah, limited banget ya, warnanya gagah banget. Ada juga nih bang, ada raincoat nih ya. Raincoat dari Monte Equipment. Nih, model transparan aja. Jadi buat kalian yang kalau misalnya dalemannya mau pakai Stone Island, pakai jas hujan ini nggak akan ketutupan Stone Island-nya, pasti gagah ya. Jaket-jaket atau raincoat ya. Ada juga jaket outdoor yang harganya mulai dari 200.000. Kita lihat brand-nya apa aja nih. Ada di Kiss, ada The North Face, lihat face. Ada The North Face lagi nih ya, yang warna-warna navy gini. Ada Columbia, lengkap banget tuh. Ada leg cuff-nya juga, sampai belakang The North Face lagi, melimpah banget. Harganya mulai dari 200.000-an aja, dan di bawah-bawahnya juga ada celana-celana jogger dan celana outdoor yang harganya mulai dari 50.000-an aja bang. Kita lihat ke sini ya, di sini kita ada Mountain Pants Premium, harganya mulai dari 100.000-an aja. Ada dari Berghaus nih ya, gurih banget nih. Ada ini, ada yang second brand, ada yang brand new-nya juga nih ya. Ada celana pendek dari Monte Equipment, lagi promo cuma 66.000-an aja ya. Masih banyak lagi nih, full stock. Tiap hari kita refill ya, ada millet-nya juga nih ya. Ada millet lagi, masih banyak lagi. Dan di sini kita punya perlengkapan ya. Ada hammock ya, dari Arai Klambu ya. Ada celana pendek yang berbahan quick dry cepat kering ya. Ada topi-topi lapangan juga. Ada raincoat, ada footprint. Ada kontainer nih ya, buat air juga. Ada fly seat, egg holder nih ya. Yang banyak dicari egg holder nih ya. Kita ready ya. Jadi buat kalian, kalau mau ke gunung nggak usah dimasukin dulu ke botol ya. Ini udah ada egg holder, tinggal beli aja ke sini, murah banget. Tidak akan ribet nih ya. Di bawahnya juga ada tenda-tenda ya. Kapasitas 2, 3, 4, masih banyak lagi ya. Nah, di atasnya juga kita punya jaket-jaket bulu angsa collection rare item ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini kalau yang ngerti-ngerti mah bisa banget nih ya, langsung aja bisa ke sini atau langsung aja tanya-tanya ke admin WhatsApp. Nah, di sini juga kita masih ada ya, masih ada lorong-lorong. Di sini saya lihat ada hammock. Nih ya, ada modelan hammock gini itu ya, bagus banget. Ada juga tas-tas lempang nih ya, ada topi lapangan juga. Ada waist bag nih, ada waist bag Deuter nih ya, barang baru ini, brand new ya. Bukan yang second-second, ada juga sama ya, Deuter. Ada juga flysheet, di bawahnya sebelah kanannya juga sama ya, nih ya. Ada hammock, ada topi lapangan, ada Deuter juga. Nah, di sini juga dia ada tas-tas nih ya, di keranjang ini. Tas ini buat anak-anak, cuman 100.000-an aja guys, jadi buat belanja mah enakan kesini mah 100.000 juga bisa dapet tas. Ada juga fanny pack nih ya dari Monte, cuman 50.000-an aja guys. Oke, dan di lorong ini kita ada celana outdoor, harganya 100.000 dapat 3 piece nih ya. Kalian bisa mix, ada celana outdoor, ada training juga ya. Nah, di sini ada jaket bulu angsa nih yang harganya all item cuman 100.000, biasa jual 200-300, di sini cuman 100.000-an aja. Ini bulu angsa, lihat motifnya juga, ini yang jarang-jarang ya, bukan yang pasaran. Harganya cuman 100.000-an aja guys, lihat, wih, mantep banget nih ya. Ada yang warnanya dua warna itu, colornya juga ada, harganya nih cuman 100.000-an aja nih. Dan di sini kita ada quick silver ya, jaket snowboard yang harganya kita pukul rata all item cuman 300.000-an aja. Ini barang baru ya, harga websitenya ini mah meledak banget. Ini full waterproof, anti air, buat motoran juga enak banget, harganya cuman 300.000-an aja. Nah, di sini juga kita ada kopi space lagi ya nih ya. Buat yang jauh-jauh dari luar kota bisa ngopi-ngopi santai di depan atau di tengah ya. Free kopi, free wifi, free ke kamar mandi juga boleh ya. Nah, di sini kita punya backpack dan carrier ya. Ada yang lokal, ada yang internasional juga nih ya. Di sebelah sini ada dari Monte Equipment. Lengkap banget ya, yang modelan ultralight. Nah, di sini juga kita punya yang internasional, ada dari Osprey, ada Berghaus. Masih banyak lagi ya, yang kecil-kecilnya juga. Ada ya, harganya termurah katanya mulai dari 200.000-an aja. Oke, dan di sini juga kita ada ruangan luxury zone ini ya, barang-barang yang mewah ya. Barang-barang hedon, barang-barang brand new Monte Equipment kita simpen di sini. Bakal kita review, komen aja di komentar, bang review luxury zone, nanti next video bakal kita review ya. Dan buat kalian langsung aja ke sini ya, kita tunggu kehadiran kalian di Jalan Cianjuang nomor 58. Store buka jam 8 sampai jam 10 malam ya. Dan untuk orang-orang jauh, orang-orang luar kota, jangan risau, langsung aja merapat ke admin WhatsApp atau bisa langsung lewat marketplace kita ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada TikTok ya, udah lengkap banget. Mungkin cukup sekian review offline store Montenesia Outdoor ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan sekali lagi buat kalian yang mau kesini,
pagi-pagi ya, karena ada siraman-siraman terbaru setiap pagi. Dan jangan lupa yang belum like, comment, and subscribe, langsung aja di komen dan di share ke teman-teman kalian. Saya Reza, pamit diri.